kamu kutuk saja dia jadi batu. Gak bisa dong. Gak bisa kenapa? Ya gak bisa. Ah, kan gak sopan banget orang lagi ngomong. Inilah 1001 legenda. Makanan-makanan ini cukup buat Ucan, Ucin, Bang Utu, Carong, sampai malam nanti. Lebih baik aku bawa supaya Ucan, Ucin kerjaannya nggak main terus sampai lupa waktu. Yang nahan kamu pergi itu siapa? Ini aku. Aduh. Itu lo. Kukira Ucan, Ucin yang nahan gue. Dramatis, sedih-sedih juga ah. Enggak mungkin, Mak, enggak mungkin. Mina! Mina! Mana si Mina nih ah? Dia harus tanggung jawab nih semuanya nih. Soalnya pembeli ayam udah pada datang nih di rumah. Mina! Masih di dalam. Mina! Ada sih. Min. Hah? Bang, aku pergi. Selamat tinggal. Jangan-jangan Mina! 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 Dobrak. Aduh. Aduh. Mina. Ya Allah, Bang. Bang, Abang kenapa sih? Hah? Dari luar saya dengar teriak-teriakan mau lahiran. Hah? Ini lagi nyari si Mina. Terus? Gak ada. Lah, kok bisa? Gak tahu nih, dari tadi didobrak pintunya gak bisa-bisa. Diapain, Bang? Ya didobrak begini. Didobrak sesuatu? Iya. Ya gak bisa, Bang. Lah, emang apa? Lah, ini kan pintunya digeser. Tuh. Hah? Ha ho perasaan rumah gua. Kenapa lebih tahu dia ya? Mana, Bang? Saya mau lihat ayam-ayam ini. Pak, aduh, Bang, Bang. Aduh, Ma. Bang. Maaf, Bang. Ini ayamnya pada hilang semuanya, Bang. Padahal saya udah kunci stang. Lah, gimana ceritanya? Kagak ada. Hah? Ini jadi pada lepas gitu, Bang, ayam-ayamnya, Bang. Aduh. Wah. Jangan-jangan sudah kamu jual ya ke orang lain ya? Iya, iya. Enggak, Bang, maksudnya emang saya niatnya jualnya ke abang-abang, tapi keburu pada lepas semua gitu, Bang. Aduh, gimana ya? Alah, masih aja nipu kamu. Bang. Aduh. Maaf nih, abang-abang. Ini ayamnya hilang semua, enggak tahu kabur kemana. Tapi nanti kalau ayamnya udah berhasil saya temuin, saya kabarin sama abang. Ya. Gimana sih? Katanya udah siap. Kenyataannya kagak ada. Kalian udah saya kasih uang muka ya. Ayo balikin. Hei, ingat ya, saya juga ngasih uang muka. Maaf ya, abang-abang. Kalau untuk sekarang, saya belum bisa balikin uang mukanya. Alah, kamu nipu ya?
muka-muka kayak saya mana ada nipunya, Bang? Iya, apalagi saya, Bang, imut bener nih, idola mama. Alah, banyak alasan kalian berdua. Kita laporin aja ke kerajaan. Jangan, Bang! Nah, itu, Bang. Ayam itu, Bang. Itu ayam itu. Mana itu, ayamnya? Wah. Aduh. Dia kabur. Hei, jangan kabur kamu. Kabur lo. Bang. Ayo buruan. Iya, Bang. Buruan. Tungguin, Bang. Aduh, saya gak lari, Bang. Apaan sih, risik banget. Bang. Ayo buruan. Iya, Bang. Buruan. Tungguin, Bang. Aduh, saya gak lari, Bang. Aduh, lari aja, Bang. Ayo lo. Iya. Aduh. Ya, Bang. Ini siapa nih? Prajurit. Bawa mereka ke kerajaan. Siap. Ah, jangan, Bang. Mereka penipu. Bukan. Kita bukan penipu. Ini semua salam paham. Sudah. Nanti jelaskan di kerajaan. Ayo ikut saya. Jangan, Bang. Ayah, kenapa kalian ditangkap? Ucadin. Ini salah paham. Ayah tuh gak nipu. Yeah. Tapi ayam-ayam kita semuanya pada kabur. Iya, benar. Ayah, maafin kita. Ini semua salah kita. Yang ngelepasin ayam-ayamnya itu kita, ya. Jadi yang ngelepasin ayam-ayam ayah, Ucan sama Ucin, bukan ibu. Bukan, ya. Sekarang Ucan Ucin mendingan kejar ibu. Ibu udah kabur dari rumah. Iya. Sedih, ayah ditangkap prajurit kerajaan. Tenang aja, gak usah sedih, gak usah nangisin ayah. Bukan itu, ya. Lah, terus nangisin apaan? Minta uang jajan. Gak ada ibu sama ayah, yang ngasih uang jajan siapa? Uang ayah udah habis. Sopan banget orang lagi ngomong. Ngadep sini. Ah. Nah, kita di mari, situ di sono. Sombong banget lu, mentang-mentang punya ilmu hilang-hilangan begitu lu. Ya sudah, kenapa? Kenapa tidak bisa? Apa aja? Iyalah. Kenapa? Ya kalau dikutuk, beda lagi dong ceritanya. Iya, jadi maling kundang lagi. Dia lewat. Terus bagaimana? Gini aja. Bagaimana kalau kamu beri pelajaran untuk mereka? Oke. Karena kamu adalah bestie aku. Yes, waktu SD ya kan udah suka jajanin es mambo, es cekek, es bombon. Pokoknya ntar gue tolong ya. Yeah. Pokoknya gue akan bikin anak lu entuh pade tobat. Oke, okay. Bestie. Iya, bestie. Ya udah. Ibu! Ah, tuh. Itu suaranya si Ucan sama si Ucin. Oh, itu suara mereka. Iya. Nah, aku sekarang akan pergi ke Batu Belah. Kamu tolong sadarkan mereka, oke? Okay? Oke. Okay. Thank you, bestie. Sama-sama. Yang sabar ya, sis. Mwah. Kok ketawanya begitu?